Sementara itu tim Jambi berhasil mendulang emas perdana senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21. Sedangkan tim Jawa Timur juga menyabet medali di cabang olahraga barongsai. Tim Jambi berhasil mendulang medali lewat senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Medali didapat lewat atlet Aprilian Anggara, M. Angger Darmawan, dan M. Angger Setiawan. Berlaga di Gor Dispora Sudeli Serdang Sumatera Utara, trio ini mendapat poin 19.100 dengan rincian keindahan gerakan, kesulitan, dan eksekusi. Bagi tim Jambi, ini juga merupakan medali emas perdana mereka di PON ke-21. Dari cabang olahraga barongsai nomor kecepatan, tim Jawa Timur berdiri di podium tertinggi. Bertanding di Martial ATR Arena Sports Center Deli Serdang Sumatera Utara, tim Jawa Timur meraih waktu tercepat dengan catatan waktu 19 detik dan membuat mereka meraih medali emas. Kekompakan antar sesama pemain serta menjaga kebugaran tubuh dan latihan fisik menjadi kunci tim Jatim meraih emas. Ini merupakan medali kedua tim Jawa Timur di cabang olahraga barongsai.